Remix. Ya, kayu pagi ni. Hari ketiga PKPB. Hari ni try pakai baju merah pula. Lembu kejar tak? Selalu anjing kejar kan? Alright. Cuba lagi untuk kayu sampai termampu. InsyaAllah. Saudara menunggu jalan lain sampai tu. Ni tempat nampak lepak. Jumpaan pagi ni. Arbi kat sini pagi ni. Ni dia instruktor merangkap imam surau taman Desa Kelisa. Instruktor basikal juga. Kita ada imam di depan dan Bilal di belakang. Yang belakang belah baju merah tu, itu makmum biasa. Lepas tu muslimah di belakang. Itu muslimah belakang sekali. Jadi dah cukup lah satu kota jemaah hari ni. Hari ni ulu leher lagi, panjat bukit, kaki menuju ke Genting. Genting Highland. Aduh, peluh jantan campur dengan peluh betina, campur dengan peluh bapuk keluar hari ni. Tengok belakang tu steady je. Alhamdulillah, acara menurun bukit. Ini dia. Tu nampak tu anjing, anjing ekor tu. Menunggu anjing tu. Tak sabar nak kejar orang sibik kan main lagi. Kalau seseorang dia kejar tu. Right, teruskan kayu ke hulu tamu. Tu dia laju instruktor kita. Ha. Berdesuk. Pementalan turun baik. Okay, take 5 jap. Disimpang nak menuju ke hulu tamu, hulu Reneng, Kapu Kuantan. Sudah melebihi daripada 14 km sekarang. Mendaki turun bukit, mendaki turun bukit. Semangat. Alhamdulillah, kami dah tiba dekat kampung Hulu Tamu. Jauh 16 km hari ni. Tapi tak pasti kampung ni kampung asli ke kampung Melayu ke. Ada anjing banyak bagai. Hari ni pasal anjing lah. Tak tahulah. Pakai baju merah. Minta lembu kejar. Anjing dah ada. Ini dia resort. Nama dia ialah Dusun Bonda. Yang sedang di renovate. Tapi jalan ni the best. Semua jalan best lah untuk basikal. Nak kata the best semua setiap hari saya cakap best kan. Tapi memang terbaik untuk kayu-kayuhan. Ini dia. Mountain bike. Right. Bagi laluan jalan ni. Ini dia redah off-road. Jalan berselut. Dia grup-grup kayus Taman Desa Kelisa sedang mengharungi jalan-jalan off-road. Dia jalan berliku dalam kehidupan namanya. Daripada kaki Genting Highland. Kalau setiap hari kayu kaki keras tu tulang dah macam karbon dia keras ni. Macam siapa yang tak ride ni, jom kita ride kayu sekali pula. Simpang motor dulu sementara border belum buka lagi. Alhamdulillah 20
7 kilo sampai sini. Kayu hanari ni, ya, 7 kilo. Macam biasa, tempat yang biasa. Grup Kayus, bikers ni berhenti lah di kedai Bella simpang desa Kaloi. Kita pergi kejap sini, minum-minum. Lagi 2 kilo sampai rumah. Okay. Alhamdulillah, sekejap lagi sampai ke rumah. Hampir 31 kilo juga, seperti semalam berkayuh. Cuaca pun cantik dan kami mengambil masa 2 jam lebih je untuk menghabiskan sesi kayuhan bersama dengan grup Kayus Bikers Taman Desa Kelisa. Alright, masa untuk berehat.